keluarga Ibu Irna Lisnawati dan Bapak Yayan. Gelar tasyakuran jelang pernikahan putri keduanya Jumat 23 Februari 2024. Beralamat di kediaman mempelai wanita yang beralamat di Kampung Nagrak Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi. Sudah menjadi tradisi di Indonesia apabila hendak menggelar pernikahan diadakan tasyakur bin nikmat. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan putra-putrinya dengan membacakan doa untuk para ahli bait atau almarhum ayah ibu kakek nenek yang telah tiada. Dengan mengundang saudara kerabat tetangga dan teman terdekat untuk ikut mendoakan kelancaran hajat sohibul bait. Acara dipandu oleh Ustadz Jujan, selain doa beliau memberikan tausiah tentang sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Acara akad nikah Ami dan Desta akan digelar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Semoga pernikahan Ami dan Desta berjalan lancar. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Nur Laila Palapa TV mengabarkan. Wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aminum wal amin. Tubuh dan pola dinas dihususkan kepada yang pertama almarhum Bapak Haji Tatang Sutawan bin Haji Soleh Basarak, kemudian Haji Neneng Fatimah, Haji Juju Jurairah Yulairiyah binti Bapak Juminta, Mak Atin binti Bapak Subki, Haji Martudin, Haji Martudin bin Bapak Haji Afan, predikat rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Apa sakinah mawaddah warohmah ya? Jadi urang salah arti sakinah teh salapi aki-aki geuna. Jadi kita dapat berkumpul bersama pertama dalam rangka acara ini tasyakur bin nikmat di kalau bahasa agama sebelum melaksanakan akad pernikahan. Dina Al-Qur'an ke rumah tangga teh aya opat. Jadi orang arek milih nu mana? Sabar istri nak ka surga, suami nak ka neraka. Hayang teh. Pemajikan ibu ka surga, suami nak ka neraka. Hayang teh. Aduh kedua, kalau ibu sadayana ada istrinya sorga, istrinya suaminya sorga, istrinya kanarakain. Kebalikannya, anu tadi mah istrinya sorga, suami neraka, ayo nama suami nak sorga, istrinya neraka. Bayang deh. Oh. Neraka. Anu kahiji dina Al-Qur'an ayat kisah Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam. Siapa Nabi Nuh? Siapa Nabi Lut? Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, seorang nabi yang sangat soleh. Ayat salakina soleh, rumah tangga tehnya. Istrina soleh, anakna teu soleh. Sekolah bolos wae. Iwamro atalut kana tata abadai mimin ibadina solihain. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi kana tata abadai. Dua istri tersebut ada dalam lingkungan hamba Allah yang soleh. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi fakhonata anhuma falam yukniya anhuma minallahi syai'ah. Maka mereka berkhianat kepada suami-suaminya. Akhirnya Allah berikan sebuah hukuman. Waqilan bulan narok ma'adahirin. Dia diucapkan, masuklah ke dalam neraka sebagaimana orang-orang yang masuk neraka. Tidak maaf. Yang kedua, ada tipe rumah tangga dalam Islam itu suaminya neraka, istrinya surga. Siapa? Yaitu keluarga Fir'aun lah Natubo. Fir'aun itu seorang manusia yang sangat durhaka kepada Allah. Bahkan Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan pada waktu itu. Tapi alhamdulillah istrinya soleh dan solehah. Kepada suami demikian, ibu mohon maaf, surganya ibu itu bukan karena kesolehan suami.
Walaupun mohon maaf suami kita, suami ibu-ibu tidak soleh, tapi ibu wajib taat kepada sang suami selama tidak keluar daripada ajaran agama. Karena kesorganya seorang istri bukan karena kesolehan seorang suami, tapi kesorganya seorang istri karena ketaatan kepada sang suaminya. Roha wa hafidot parjaha wa ato'at umah. Apakah harus kita laksanakan mundis di Masjid Tostarhim? Jadi ibu-ibu teh hese guru kumaha atuh? Kurang. Patuh nyes kemana gitu. Tidak boleh. Saya bawa Ustaz hese. Roha, kemudian bulan Ramadan. Saya tanya ibu-ibu, Ramadan. Kadang-kadang ada istri dari sekarang, Pak, meli baju di tempat tempat sedekah. Tidak macet, tidak maaf. Kan mohon maaf, ibu. Yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk kemitoha, gitu ya. Jadi harus beda itu bajunya, harus beda. Pada doa anak laki-laki. Yang ketiga, doa dari seorang perempuan itu adalah doa seorang istri kepada suami-suaminya. Okelah suami ibu punya daya dan tenaga, tapi perempuan punya doa dan air mata. Itulah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang ibu, doa seorang anak perempuan, dan doa seorang istri kepada suami-suaminya. Makanya abdi mah paling sian ku doa pamajikan seorang suami kepada istri-istrinya. Itu Fir'aun sanajan tidak soleh, sanajan tidak beribadah, tapi istrinya solihah, sangat luar biasa. Fir'aun masuk neraka, tahanah loh. Itu tipe yang kedua, suaminya neraka. Mudah-mudahan menjadi kebesar kita mawadah warahmah. Amin.